2.000 bendera berkibar di sepanjang jalan lintas batas Kau, Distrik Muara Tami, Papua. Pemasangan bendera merah putih oleh anggota Satgas Pamtas Indonesia PNG ini telah berlangsung sejak tanggal 11 Agustus lalu. Selain dalam rangka menyambut HUT RI ke-72, pemasangan bendera sepanjang 25 km ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran warga di perbatasan. Mereka diharapkan ikut memasang bendera merah putih di rumah masing-masing. Nantinya di akhir Agustus, bendera-bendera tersebut akan dicabut dan dibagikan kepada warga di Distrik Muara Tami. Di Bali Rabu siang, Polda Bali kibarkan bendera raksasa ukuran 10x5 meter di bawah air. Tepatnya di Crystal Bay, Nusa Penida, Bali. Pengibaran bendera ini untuk memperingati HUT RI yang ke-72 sekaligus memperingati HUT Polwan pada 1 September nanti. Tak heran bila peserta upacara bendera kali ini didominasi oleh Polwan.